Ya, ini proses perbaikan selang hose konkrit pump karena tadi ngecor pertama trouble selang hose-nya. Seperti inilah perbaikannya. Ini pencopotannya, bautnya juga susah karena sudah lama sekali enggak dibuka, dan selangnya juga udah usia, emang udah waktunya ganti. Ya, sementara ini diakalin, yang penting bisa buat ngecor dulu. Ya, gimana lagi, karena onderdilnya juga jauh, kalaupun beli harus pesan dulu. Karena posisi pekerja proyeknya ada di dalam hutan. Ya, pencopotannya juga perlu kesabaran dan keimanan. Pun meninggal ini mas. Ya, harus bersabar. Ya, beginilah keadaannya. Ini konkrit pamnya sama umur yang bawah masih tuaan konkrit pamnya. Ini diakal-akalin juga gimana caranya supaya bisa kebuka. Kuncinya tadi udah habis satu, patah karena saking kerasnya baut hingga mematahkan kuncinya. Nah, ini juga para kru-kru konkrit pamnya. Tidak cuma sound system yang punya ada apa punya kru, tapi konkrit pam juga ada krunya. Pelan-pelan dicari selangnya. Ini selangnya yang mau dibenerin. Perkiraan umurnya sudah 12 tahun. Nah, ini posisi di kolong mobilnya tadi ya, konkrit pump. Nah, itu pengetapan apa? Biar olinya enggak tumpah kemana-mana, jadi dipasangin ember. Nah, itu seperti itu. Nah,
bisa dilihat kan teman-teman, dulur-dulur. Masih belum kena juga, masih diakali. Ya posisinya di sini tempatnya rame, jadi suara dari mana-mana masuk. Maklum namanya tinggal bareng-bareng, dan ini tidak bisa ngerekam sampai kelar ya, karena proses pencopotannya susah. Terima kasih.